Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ni kita nak unbox lagi satu Apple Watch punya clone, iaitu HW56 Plus. So, check it out. So, macam yang aku cakap tadi, ini adalah HW56 Plus. Yang ini adalah clone terbaru lah, boleh kata, untuk Apple Watch Series 6 atau Series 7. Boleh kata Series 7 lah. Sebab apa? Display dia untuk model yang ini adalah 1.77 inci. Besar sikit daripada clone-clone sebelum ni, yang mana kebanyakannya pakai antara 1.75 ataupun 1.73 inci. So ini 1.77 inci. Besar sikit lah, okay? Dia pakai IPS HD display. So display dia kita tengok macam mana lah nanti. So tengok pada packaging dia. Dengar gedung-gedung kat dalam. Tapi packaging bahagian luar dia nampak kemas lah dengan balutan plastik ni. Dan untuk smartwatch ni juga, time aku beli harga dalam RM90. Dia bagi juga ini dia, tempered glass katanya. Tapi aku tak tahu lah glass ke plastik. Tengok sikit. Plastik saja, okay. Dia bagi screen protector dengan extra strap warna putih. Sebenarnya strap warna putih ni aku tak tahu dia bagi sebenarnya. Aku main tekan buy je. Sekali ada strap. So colour ni bukan aku yang pilih. Random sahaja. Okay. Patut boleh pilih colour. Aku tengok balik. So ini kesilapan diri sendirilah. Tak boleh dielakkan. So ini barang yang dia bagi free. Kita nak tengok kotak dia. Dekat depan dia ada tulis HW56 Plus Smartwatch Wireless Charging. So kiri kanan ni made in China. Dia tulis ini kod colour dia biru, dan tak ada apa-apalah yang lain yang ditulis di sini. So kita buka plastik dia dululah. So plastik dia dah buka, kita nak tengok dalam dia lah. Ok, terus terang kata, antara banyak Apple Watch punya clone, ini antara packaging yang paling kemas yang pernah aku dapat lah. Ok, yang ini aku beli direct dari China. Sebab kalau beli dengan local seller, harga dia dah boleh mencecah sampai RM200. Mengarut lah tu, kan? So yang ini kalau ikut dia datang dengan wireless charging. Tapi di sini aku dah nampak dah ke nampak tu sengit dia punya benda ni. Aku tak tahulah sama ada ini memang dia buat sengit ataupun tenggelam. Kalau tenggelam ni sebab ada kotak atas ni, patutnya benda ni duduk atas kotak tu. So ini bergoncang-goncang jadilah macam ni. Tapi tengok pada jam dia macam secure juga ya. So, macam aku cakap, ini warna biru. Strap dia, strap warna biru lah. Takkan dia berwarna kelabu WhatsApp pula kan. Okay, strap dia. Dan ini dia, charger dia. Dan kali ini, betul lah dia datang dengan wireless charger. Sama yang lebih kurang lah. Bukan sama macam Apple Watch. Lebih kurang macam Apple Watch punya lah. Okay. Dan ini manual dia. Oh, kecil molek manualnya. Come on manual, come on, come out. Keluar pun. So manual, user manual ada dalam bahasa. Wih, ni banyak bahasa ni. Bahasa apa ni? Bahasa Cina ada, bahasa Inggeris ada, dan bahasa lain pun ada jugalah. Bukan English dan English dan China sahaja. Ada beberapa lagi bahasa lah. So bawah ada apa? Tak ada apa ni. Kita bawa keluar jam dia. Alamak, jam dia longgar rupanya. Aku ingat secure dalam tu. So tak lebih dulu. Macam biasa kita buka dulu dia punya casing, dekat casing balutan dia. So jam dia agak cantik eh, smartwatch dia. Kalau kurang nampak sila korang-korang buat nampak. Nampak. So agak nice. Warna dia warna biru lah. Okay, kotor-kotor sikit. So kita tengok macam biasa depan screen dia. Tepi dia ada crown yang boleh berpusing. Dan feel nice lah dia punya crown ni. Color dia aku sangat suka biru dia ni. Okay. Lepas tu ini ada satu button bawah ni. Boleh ditekan. Ya, boleh ditekan. Crown ni pun boleh tekan. Dan bawah situ nampak tak ada satu lubang mikrofon. Lepas tu ini untuk tak strap dia lah. Okay. Belah belakang tiada sebarang pin ataupun kontak untuk charging. Maknanya memang betul lah dia pakai wireless charging. Dan ini dia punya sensor. Nampak clean eh belakang dia. Sensor ni nanti aku nak try test lah, boleh pakai ke tak boleh pakai. Sebab setakat ni aku beli Apple Watch clone, satu pun tak boleh pakai. Kan? Sensor wak lol orang kata. Okay.
Lepas tu kat sini dia ada dua lubang ini. Ini adalah dia punya speaker. Berkemungkinan tak ada bateri lah. So aku rasa elok aku cas dulu. Dah ada bateri nanti kita tengok sama-sama, okay? So sekarang kita dah dah cas. Aku letak cas saja dia terus menyala semalam. So aku dah ada gode-gode sikit lah. Tapi aku tak gode banyak benda. Gode-gode konon. So nampak tak lampu merah tu? Ting-ting-ting-ting-ting lah. Tu tak ada apalah tu. So display dia memang agak besar lah. Lebih besar daripada yang standard sebelum ni punya. So kita tengok sikit. Watch face dia ada 1, 2, 3. Okay, ini yang aku dah download sebenarnya. 4, 5, 6, 7, 6 lah kira. 5 lah kira yang original kat dalam ni. Yang lain yang aku, yang satu tu yang aku dah install melalui aplikasi dia lah. Dan aku juga dah try pakai dia punya sleep monitoring. Not bad sleep monitoring dia, okay. Cuma kita nak tengok features dia yang lain lah, okay. So kalau kita slide dari atas ke bawah, dia akan keluar quick menu ni lah, okay. So dekat sini kita boleh always on mode pun ada, okay. Lepas tu ni bluetooth, aku on bluetooth. Tapi surprisingly dia punya bateri not bad lah. Sebab aku on bluetooth dari semalam. Semalam 100% semalam 100% baru turun sampai 93%. Kiranya kapasiti bateri dia not bad lah, okay. So ini untuk lock lah. Bila kita lock ni kita buat apa pun tak jadilah, okay. Kita tekan button crown ni lama-lama baru dia unlock balik lah. Dan dia ada lagi dua features yang sebelum-sebelum ni punya smartwatch tak ada, clone tak ada. Iaitu yang ini adalah kita boleh link dengan kita punya apa ni, macam Alipay ke apa pay ke ya, untuk nak buat bayar pakai jam kan. Lepas tu dia ada lagi satu, ini untuk business card, okay. Dia akan keluar QR code, orang scan, orang akan dapat kita punya nombor telefon. Dan yang ini macam biasalah setting dia, dia ada dimming, so quite bright lah, okay. Agak terang dia punya screen, tapi ini full apa ni, full setting lah, dia punya full brightness lah, okay. Lepas tu ada bright screen duration, okay. So kita boleh set durasi bright screen dia. Lepas tu screen off time pun boleh set, phone setting ini bila kita dah connect dengan phone kita boleh setting untuk phone sekali. Lepas tu ada raise your waist to apa ni, kini raise to wake lah, okay. Ada juga. Lepas tu ada do not disturb mode, sound and vibration, okay. Boleh set vibration dengan sound kuat mana nak. Lepas tu ada language setting, connect to mobile phone, password, okay. Boleh set password juga. Lepas tu ada about, restore factory dan shutdown lah, okay. Ini untuk setting dia punya pilihan lah, okay. Dan kita tengok dekat dia punya quick menu ni pun kita boleh nampak agak clean dia punya design dia lah, dia punya style dia, okay. Slide dari bawah ke atas dia akan buka notification, okay. Dan slide dari kiri ke kanan dia akan keluar quick apa ni, split screen lah, okay. Dekat sini ada macam quick menu lah, macam tu lebih kurang. Lepas tu slide dari kiri ke slide dari kanan ke kiri akan pergi ke macam ini, ada heart rate, ada data pedometer kita, okay. Lepas tu ada weather. Lepas tu add component, kita boleh add component lain lah. Kita nak letak music ke, SPO2 ke, breathing punya exercise ke, MET ke, semua pun ada. Ini untuk WeChat play dengan WeChat contact dengan nak bayar pakai jam, okay. Aku rasa aku nak letak ni lah SPO2, okay. SPO2 pun ada ke bawah. So macam biasa kita akan try sensor dia lah, okay. Kejap lagi. Okay, so ini dia pergi balik dekat home. Kalau kita tekan crown ni, okay, tekan crown ni dia akan keluar dia punya menu. Dan untuk pengetahuan, model clone yang terbaru ni dia pakai chip yang baru, so performance dia best sikit. Kalau tak percaya tengok, better daripada yang sebelum ni. Sebelum ni tersangkut, yang ini lebih smooth, okay, lebih smooth. Nampak, kita boleh tangkap gambar, boleh kan, macam-macam boleh kat sini. Banyak dia punya setting, stopwatch, calculator, semua ada. Spot, ini indoor spot. Lepas tu dia ada outdoor spot lah ni. Ini outdoor spot, macam-macam ada, macam-macam ada kata kan. Dia memang ada dua butang yang berfungsi kat belah tepi ni, tapi sayangnya
Okey, dua-dua butang ni dia memberi kita function yang sama eh. Bila kita tekan yang bawah pun dia akan pergi kat menu juga. Okey, tekan atas pun dia akan pergi kat menu juga. Dan crown ni dia berfungsi eh, kita boleh pusing, nampak? Dan dia ada tiga style menu. Ini yang pertama, yang kedua. Tekan crown ni dua kali dia akan tukar. Yang ini agak cantik juga dan agak smooth, nampak tu. Nice. Okey, aku sangat suka dengan performance untuk HW56 Plus ni. Memang best dia punya performance. Okey, tekan lagi sekali, tekan lagi dua kali, sorry. Dia akan keluar yang 6 menu ni, 4 menu ke 6 apps lah kot. Kan? Dan not bad eh. Tapi aku suka letak yang ni lah. Sangat smooth dan sangat style, orang kata. Dan macam biasa boleh pusing juga. Tapi bila pusing crown ni, dia slow sangat. So, aku lagi suka navigate pakai tangan lah. So, macam biasa, kita nak test lah dia punya heart rate monitor, SpO2 level punya sensor dengan blood pressure. Blood pressure mungkin tak lah kot, sebab blood pressure, aku tak ada machine blood pressure. Kita akan compare dengan oximeter lah. Okay, first kali kita nak tahu adakah dia memberi bacaan sekiranya kita tekan macam ni saja. Biar dia macam ni. Ada bacaan tak? So, kalau kita nampak lampu dekat belakang, dia tak flashing tapi dia sentiasa menyala lah. So, kita tengok ada bacaan atau tidak. Okay, ada bacaan. So, seperti mana yang macam dalam video GTS2, Zblaze aku, kadang-kadang tu dia orang pakai sensor yang murah, berkemungkinan sensor dia akan pick up signal-signal lain untuk nak baca sebagai kita punya heart rate. So, cara kita nak tahu sama ada dia punya sensor ni legit berfungsi atau tidak, kita kena compare dengan pulse oximeter lah. Okay, sebab apa? Dekat pulse oximeter ni dia akan bagi kita bacaan heart rate juga. Jadi kita akan letak dekat tangan dan kita akan measure dan kita akan compare dua ni. So, kalau tengok dekat pulse oximeter aku, okay, dia letak 83. Okay, itu heart rate eh. So, kita nak tengok adakah tally ataupun sama dengan pada kita punya HW. Okay, nampak di situ tidak sama, 76. 10 bezanya tu. Okay, 10 bezanya tu. Kalau kita tekan sikit, makin turun pula. La ilaha illallah. Makin turun pula jadi 69. Jadi, dalam erti kata lain, dia punya heart rate monitoring punya sensor tak boleh pakai. So, bila dah tahu yang tu tak boleh pakai, of course lah, blood pressure lagi lah tak boleh pakai. SpO2 level pun samalah, tak boleh pakai punya. Jadi, korang tak payah susah-susah lah nak test untuk nak tahu dia berfungsi dengan elok atau tidak, berfungsi dengan betul atau tidak. Dengan elok pula, elok memang elok kan. Jadi ini dia punya smartwatch. Terus terang aku cakap, smartwatch ni antara klon yang terbest pernah aku angkat lah dari Shopee. Sebab satu, screen dia lebih besar, satu lagi sebab dia punya performance dia better daripada yang sebelum-sebelum ni punya. So, sekarang kita nak tengok apps dia. Untuk apps, dia pakai Wavefit Pro. Korang boleh search aja dekat Play Store ataupun Apple Store ke atau Huawei Store ke, tak kisah. Okay, dah download, open lah. Okay, bila open sahaja, ni agree je lah. Okay, macam aku dah pair dengan aku punya smartwatch, so aku tak perlu buat apa-apa lagi lah. So, terus terang aku cakap aplikasi Wavefit Pro ni antara aplikasi yang aku rasa paling best untuk clone Apple Watch lah. Okay, satu sebab dia punya features yang dia ada tu menarik lah. Okay, macam yang ini dia ada atas steps, kita boleh monitor terus step kita dari masa ke semasa. Lepas tu kita ada ini blood pressure, SpO2 level punya apa ni, reading dekat sini kita boleh tengok. Kita punya BMI berat semua kita boleh masuk secara ini, kena masuk manual lah. Okay, so ini korang weight ni korang letak sendiri lah. Sorry lah berbelang-belang sikit sebab frame rate tak sama. Okay, recording dengan handphone aku. Lepas tu dia ada spot record. Ini kalau kita jogging ke apa ke, dia akan record kita punya data dekat sini. Boleh tengok dia ada tu semua. Bawah ni shared health.
Member follow each other health. Follow people apa ni? Okay, sebenarnya ini adalah salah satu features yang dia nak tiru macam Apple Watch punya style lah, Apple punya features lah. Okay, dia ada features yang mana kita boleh link kita punya account WearFit Pro ni dengan ahli keluarga kita ke atau kawan-kawan kita ke. Okay, dan bawah ni ada health warning service. Okay, health warning service ni kalau contohlah jam ni detect something wrong dengan kita punya heart condition ke kan, tiba-tiba kita tak bernafas ke kan, so dia akan alertkan orang-orang terdekat supaya kiranya orang akan well aware apa yang berlaku dengan kita lah. Okay, tapi untuk features ini dia kena langgan. Okay, dia free trial for a limited time, so dia kena langgan lah. Okay, so ini salah satu features yang agak menarik untuk clone punya smartwatch lah. Okay, so kita pergi ke seterusnya, exercise. So exercise ini macam biasalah, kita nak exercise, kita ada banyak pilihan kat atas ni, ada 4 je pilihan sebenarnya. Kita tekan go, dia akan go lah. Okay, dia start record kita punya step, heartbeat semualah. Okay, dan seterusnya dekat device. Okay, device dekat atas ni kalau korang nak connect, korang tekan atas ni, nanti dia akan keluar untuk pilihan lah, dia akan keluar HW56+, korang select dan dia akan connect. Dan seterusnya bawah ni dia ada jugalah data kita, berapa step hari ni, berapa distance kita dah jalan dan kalori yang kita dah bakar. Dan dekat watch face ni sangat menarik sebab dia datang dengan banyak watch face yang cantik-cantik, cun-cun, nampak macam ni. Ini ala-ala watch apa ni, Apple Watch Series 7. Nampak cantik kan? Okey. Cumanya yang kurang menarik sikit, ada kebanyakan watch face yang dia tawarkan dekat sini semuanya adalah yang berbayar, walaupun tak mahal tapi kena bayar, dan kena bayar melalui PayPal. Kalau korang tak ada PayPal, lupakan niat untuk beli mana-mana watch face ni lah. Tapi aku rasa yang free pun banyak yang cantik-cantik, cumanya banyak yang tak complete lah kita punya apa ni, macam contoh lah kita nak tengok kita punya footstep semua, kesemua yang free dia tak ada data tu dekat watch face. Maksudnya dia ada jam, tarikh, paling kuat pun ada step, itu sahaja. Calorie burn, heart rate semua tak ada. Okey, semua yang berbayar sahaja yang ada complete semua tu. So ini satu downside lah, tapi still dia punya apa ni, pilihan watch face dia sangat-sangat menarik dan sangat cantik lah. Dan kemudian kita ada edit, macam edit ni nampak dia dah simpan siap-siap gambar yang kita pernah upload melalui apps ni. Okey, dan kita boleh pilih je kalau kita nak tukar, nampak, tak payah susah-susah nak upload balik, nak crop balik, tak macam yang sebelum-sebelum ni punya Apple Watch clone lah. Okey, dan style dia ada banyak style, tapi style dia semua digital. Beza dia cuma font yang diguna sahaja, lain semua sama. Yang ini position, mana nak letak, atas, tengah, bawah. Okey, so ini untuk edit custom watch face lah. Dan dekat sini juga kita ada ini function wallet. Wallet ini kita boleh link dengan Alipay, PayPal ataupun WeChat Pay. Lepas tu business card pun kita boleh link dengan Twitter, dengan kita punya WhatsApp, Facebook, QQ, WeChat semua. Okay, so kalau orang nak add kita, just tunjuk jam je, dia akan keluar QR code kat jamnya, orang boleh scan dan akan dapat kita punya information lah. Kemudian weather report, macam biasa dia akan sync, dia akan bagi tahu weather dekat jam ni, kita boleh tengok dekat jam je. Notification setting macam biasa, notification aku tak allow lagi rupanya. So notification setting ni kita nak set apa notification yang kita nak keluar dekat kita punya smartwatch lah. Ok, lambat pula dia loading, kita tunggu sekejap. Ok, tak banyak tapi not bad lah. Ok, seterusnya ada apa lagi, alarm ni kita boleh set kita punya jam loceng kita. Health remind, ok, dekat sini dia ada reminder lah. Ok, reminder untuk kita bergerak ni, sebab ni sedentary reminder, dengan bawah drink water reminder. Drink water reminder macam biasa, kita nak minum, nak minum pula, kalau kita jenis jarang minum air, kita letak set drink water reminder ni, dia akan remind kita setiap kali untuk kita minum air lah. Dan sedentary reminder ni dia akan remind kita kalau kita duduk terlalu lama, supaya kita bergerak, berjalan ke, exercise sikit ke. Ok, seterusnya taking pictures ni macam biasa, kita guna phone untuk tangkap gambar. Ini kamera belakang, so dia gelap sahajalah, nampak tu dah keluar.
Dan seterusnya kita ada juga find device. Tekan find device, bergegar dia nampak. So bila korang find device, dia akan vibrate lah. Okey, dan seterusnya kita ada setting ni, raise to wake punya setting dengan kita nak pakai 12 o'clock punya jam ataupun 24 hours punya jam lah. Okey. Oh, lupa pula kat situ dia ada ni hourly automatic measurement untuk setiap jam dia akan baca kita punya heart rate semualah. Okey. Macam tu aku tutup lah nak save bateri. Lepas tu kita ada favorite contacts. Kita boleh masuk contact dekat dalam ni juga, favorite contact kita, tapi aku tak nak tu nanti keluar contact aku kat sini semua, korang nampak kan, tak biasa macam tu. Dan seterusnya troubleshooting. Troubleshooting ni tak payah sentuh lah. Okey, ni kalau ada masalah kita tekan troubleshoot lah. Lepas tu firmware upgrade. So untuk firmware upgrade ni, in case kalau ada dia ada fix bug ke ataupun firmware baru ke untuk smartwatch ni, dia akan keluar dekat sini dan dia akan inject masuk dekat kita punya smartwatch. Dan seterusnya bawah ada factory setting dengan delete current device ni kalau kita tak nak pair dah kita punya device dengan smartphone kita. Seterusnya kita ada Mi, only Mi. Gurau. So dekat sini my medal. Okey, dekat sini sebenarnya dia lebih menarik lah. Sebab apa? Dekat sini nampak ni medal. So dia ada macam challenge lah untuk kita untuk berjalan 10,000 langkah, 20,000 langkah dan sebagainya. Lepas tu dia ada score dekat sini nampak. Okey, score receive. Lepas tu tak silap kalau point korang cukup, korang siap boleh masuk apa ni, macam cabutan bertuah lah. Okey, boleh dapat hadiah. So app ni antara app yang paling aku rasa menarik lah. Okay, menarik untuk digunakan. Okay, so personal information, my data, semua ini yang standard lah. Mana-mana apps smartwatch ataupun fitness app yang boleh link dengan smartwatch, semua ada lah. Okay, jadi ini dia punya apps dan ini dia punya smartwatch. So terus terang aku kata aku suka dengan smartwatch ni, walaupun dia punya features macam heart rate semua tu berdoa je, okey, lawak je. Tapi dari segi dia punya build, dia punya dia punya look dia lah, penampilan dia, penampilan lah sangat sangat cantik dan aku sangat sukakannya. Dan kemas, nampak kemas juga dan terutama bila kita scroll ni, performance ni sangat bagi aku untuk clone punya smartwatch sangat impressive lah. Okey, tapi kalau korang nak cari smartwatch yang korang nak pakai fungsi dia, maksud aku macam contoh korang nak pakai heart rate monitoring, nak pakai SpO2 level punya sensor, elakkanlah beli clone. Okey, clone ni untuk melawa, bukan untuk function. Kalau korang nak beli, belilah. Tapi kalau tak boleh pakai dia punya features tu, jangan merungut. Sebab clone memang setahu aku lah, setakat ni tak ada lagi yang dia punya features ni, sensor-sensor semua tu yang betul-betul berfungsi. So aku rasa untuk hari ni sampai sini dulu unboxing kita. InsyaAllah kalau ada masa lagi kita akan unboxing barang lain pula. So peace y'all, tata.